Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron love story The Series. Kembali lagi bersama saya di Info Seleb. Dan kali ini aku akan membahas tentang sinetron love story The Series yang kali ini benar-benar membuat sedih. Nah, tapi sebelum kita kembali ke pembahasannya, saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe dulu. Dan yang pastinya jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan info-info paling terbaru dan menarik mengenai sinetron love story The Series. Seperti yang kita ketahui bahwasannya hubungan terlarang yang dijalani oleh Ken dan Maudie ini ternyata sampai ke pernikahan. Dan pernikahan itu sangat amat ditentang oleh Argadana, papahnya Maudie. Setelah menikah, Ken dan Maudie sangat tersiksa. Apalagi Ken yang selalu diperlakukan tak baik oleh Argadana. Dan ada hal yang sangat membuat kalian pecinta Ken dan Maudie merasa ikut sakit hati, yakni ketika Argadana yang akan bercerai dengan Anita, mamahnya Maudie ini, diketahui oleh Maudie. Maudie pun meminta Argadana untuk tak bercerai dengan mamahnya. Argadana menyetujui jika Maudie menuruti persyaratan dari Argadana. Argadana meminta Maudie untuk bercerai dari Ken. Tentunya hal ini amat sangat membuat Maudie bersedih. Ia sangat tak menginginkan perpisahan kedua orang tuanya, tapi di sisi lain pun ia sangat mencintai dan menyayangi Ken. Ia tak ingin berpisah dari Ken setelah semua yang telah Maudie dan Ken lalui bersama. Ken yang mengetahui hal itu pun langsung merasa sedih. Begitu bencinya kah Argadana terhadap Ken? Nah guys, begitu banyak rintangan yang dihadapi oleh Ken dan Maudie ya. Semoga saja Ken dan Maudie diberikan ketabahan ya guys. Nah mungkin hanya ini saja berita untuk hari ini. Jangan sampai terlewatkan berita-berita terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.